lagi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Nima Sidkia. Oke guys, jadi di video kali ini kita memukbang Ricis Fire Chicken. Sebenarnya ini udah telat banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita sarapan guys. Aduh, sarapannya sangat menyeramkan. Oke. Jadi sebelum makan jangan lupa kita berdoa mulai. Mari kita makan. Nih guys. Ya nggak kebagian kekeringnya. Juicy banget. Enak banget. Enak banget lah. Ya. Juicy banget. Gak copot guys. Enak banget parah. Juicy ya? Enggak. Kering. Tapi bukan kering tepung. Luarnya kering. Gamenya juicy. Nih. Yang spicy. Mantap. Kulitnya. Oh, kita makan kulitnya. Ya kan? Enak banget, bro. Ini sayapnya. Crunchy ya. Sampai ke tulang sininya enak jadi makan. Bumbunya meresap banget. Teras kriuk. Kita pakai keju. Wah, gila. Kulitnya benar-benar bumbunya mantap. Mantap. Bakal beli lagi sih ini. Kamu bakal beli lagi gak? Pasti. Ini enak banget ya. Ih, lihat lemaknya. Creamy. Kulitnya.
Suruh belanja. Dianggurin. Nih bumbunya tuh meresap sampai dalam sini. Kayak gurih gitu ya. Kami. So creamy. Ini pantatnya. Pantat. Creamy. ASMR lo banyak. Lihatin sih. Pokoknya bagian tulangnya. Tulangnya aja bisa dimakan ya. Kriuk banget. Ini kayak ayam kecil ya. Ini lehernya. Nah, baik kalau amat-amat banget. Gua pecel. Kerongkongannya. Abis. Wow, cukup kenyang. Coba kamu tebak tadi kira-kira harganya berapa? 120, 160, 190. Berapa? 90.000. Ya, ber satu ekor. Ya. 99. 100 lah. 100 lumayan lah, worth it ya. Soalnya rasanya enak. Tuh, kriuknya itu loh. Kan aku suka banget. Pedesnya juga enggak yang ya, enggak yang pedes kayak yang biasa, yang itu loh, nah, yang ricis level 5 gitu. Itu pedesnya tuh karena itu bubuk cabe. Bubuk cabe. Tadi aku sempat makan kebon cabe ya, gurih gitu. Gurih. Enak. Ini kayaknya terakhir aku makan ayam. Besok aku makan miskos. Nanti akan makan ayam. Makan proma gitu. Ya guys, jadi kita gak akan ngomong bareng dia lagi. Kita mau berpisah. Belum. Najong lebay. Oke guys, jadi selesai video kita kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Bye-bye.